gitu. Tadi senam. Ya Allah, sepatu aku. Wah, kok gak ada sepatu aku? Tapi saya di rumah, terus aku gini. Ya apa ini? Akhirnya aku pakai sepatu itu, sepatu kata. Ya Allah, aku dilihatin orang-orang. Soal UPN, supaya tanya, "Sah, kemana sepatu kamu?" Gak tau, Pak, satunya dibawa sama Sony. Kata Mas Sony ketelisut, ketelisut kali ya. Gak mungkin lah orang terus setiap itu mesti sepatunya mesti di sini kok. Ada aja dia kayaknya yang ini. Dia gak bilang, ketelisut bilangnya. Gak mungkin lah ketelisut. Halo? Kamu udah pulang? Kamu udah pulang? Kapan pulang? Aku belum telepon ya, nanti aku telepon ya. Nanti aku telepon. Iya, aku telepon itu yang tadi itu loh, Pocan. Pelah, Mas Ani. Iya, tadi gak diangkat ya, aku telepon. Iya. 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 Salam. Suruh nelpon tempat buat Mas Sony. Mas Sony. Sony tolong. Aku bilang jodoh gak akan kemana sih. Dia jodohku ya, kayaknya sih gitu. Sebab aku kan ada Mas Adi sama Mas Firman. Ini Mas Firman, kalau Mas Adi sepatu aku. Aduh Mas Firman, kapan? Kamu pakai satu, sepatunya satunya nyekir sah. Ya Allah Mas Firman, terus dia tuh Mas Firman tuh ya setiap pagi itu dia tuh foto. Nah terus dia terus dikirim bile-bile, terus dia gini fotonya cuma gini. Terus dikirim bile-bile, ini loh aku lagi acara ini, terus dikirim lagi. Di kantin juga gitu. Gini terus dikirim. Ya ampun. Ih, Mas Firman kamu kok narsis? Iya dong narsis. Kan kayak kamu saya gitu. Iya benar ya Mas. Jadi setiap cara apa tuh dia tuh sih gini. Jadi absen kayak sama bile-bile gitu. Ya udah gitu. Terus ya foto gini terus dikirim. Foto gini terus dikirim. Ya aku sama Mas Sony kan aku kirim video. Mesti ini kan Mas Sony aku lagi ini video gitu. Ya nggak tahu kata dia ketelisut kok. Terus kata dia apa masa abit ya apa dibuang sama dia gitu. Gak mungkin ya kalau ketelisut ya orang kamu bawa pasti kan itu seitunya kan. Iya. Terus kok bisa ada ya? Ya nggak tahu. Nggak tahu aku. Bisa nggak ada. Terus aku tanya rektorat stoknya sesuai kuota. Itu Bu Sri Has itu. Halo nama tuh 2 DJ. Udah pulang Bu Sri Has. Main, main. Oh, oh, oh. Cintaku ini cinta yang abadi. Kan cinta Seventeen, sampai yang apa mati semua tsunami, mati suka tsunami. Kan main, ya aku bagus deh nyanyi, aku kan bagus. Ya udah gitu. Gak mau aku copot ah. Biar kayak biasanya. Kemarin kan gak copot kan biar kayak gak biasanya gitu. Bosan kayaknya.
ya udah gitu. Terus habis itu ada acaranya Pak Yaya, Sunrise of Bulak, itu acara Pak Yaya, makan makan bancaan kayak daun pisang. Aku sama Bu Eri, Bu Ani, depanku Bu Aminah itu, yang biasa dia masakin kita makan makan Bu Aminah gitu. Terus cara bancaan kan dari Pemkot Pemda itu, dari Pemkot Pemda sampai bola Pak Yaya, itu pengabdiannya Pak Yaya. Pak Yaya semua yang pengabdian Sunrise of Bulak itu semua pakai baju hitam, kaos Sunrise of Bulak. I'm a sucker for you, hold on me, I'm a sucker for you. Gitu kan, terus kita makan-makan, terus dapat makan lagi, dapat nasi kerahu. Gitu, terus ngerjain peer review, ngerjain surat keabsahan buat Dupak. Laporan keuangannya dibawa Bu Indra, belum dikumpulin, masih dibawa Bu Indra. Ini kan sama lu kita Devi, Mbak Foni juga. Aning sudah enggak ada. Sudah mati Aning. Itu Helmina sama Mbak Betty, sepatu UPN-nya ada enggak? Kita pakai. Tak belinya. Terus aku tanya, ternyata mereka, ih enggak mau nih buat kenang-kenangan UPN, kata Helmina sama Mbak Betty. Ini enggak bisa aku kasihkan ke Mbak ya. Ya Allah, terus aku piye? Ya udah pakai sepatu yang ini lah. Apa pesen direktorat bisa? Oh ya pesen bisa ya, bisa. Ya udah pesen bisa. Itu suruh pesen sepatu. Pesen bisa, tapi kan aku kena cas itu kan dikasih loh. Kena dikasih rektorat. Mereka pesen sesuai kuota. Hamina Mbak Betty. Bisa saya ini buat kita kenang PN, kata Helmina nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, kata ya udah nggak apa-apa, kalau pakai sepatu hanya bilang aja sisa satu, satunya mana gitu. Aku heran siapa yang mau sepatu aku ya, sama tas minyak Mas Oni, maksudnya siapa yang mau sepatu aku. Bisa gitu sih, nggak hati-hati banget. Ya kok nggak tahu mbak siapa, mbak Mas Oni lah. Cuman ya kok gitu, kok sampai sepatu kantor hilang itu.
sepatu masih mantap Cinderella. Ada Mbak Hesti, Mbak Pipit kan di bumi. Sepatu aku hilang, Mbak. Sepatu kantorku UPN. Wah, terus katanya, "Kayak Cinderella, Esa." Masih tapi lo mbak ikut sepatu apa kata Mas Firman ngono mbak si mbak Pipit kan ikut sepatu apa di gua lah ikut pasti gua asal ya ampun dibuang kemana ya tuh sa sepatu kamu Mas Firman nggak ikut makan-makan sama Mas Adi soalnya kayak praktikum gitu cuma ngambil makan terus saya aku nggak praktikum ya kan Mas Firman gitu Mas Adi juga ya udah, aku belum masuk man, kamu kok songong, nggak songong sa, aku tuh ngerjain praktikum, katanya nambilnya biri wo, lagi manja hari ini, itu jadi nggak bisa cerita ya kamu ya, iya nggak bisa cerita ya mas, iya kriminal kamu piku, tadi gitu. Kan diurus aja lah ke Jogja biar ketangkep malingnya tuh orang sirik kiri dengki sama kita tuh pasti kayak gitu sebenarnya ya aku nggak kontak Mas Winman jalan sibuk terus sama bili-bili terus udah mau nikah jadi dia ini kan kalau aku disuruh ke Jogja ini yang gitu sama semua nggak gitu ini harusnya aku suruh ke Jogja ini acara apa sih acaranya Boy itu no. Ada acara itu loh, ada acara depan rumahnya Uco. Acara apa ya Boy? Tanya Boy. Acara apa ya? Serina Mavidi ya. Kasa ini apa namanya? Jadi ini ya. Kriminal. Pokoknya aku mau urus kriminal. Pusing aku. Koranya di mana? Tengok kore. Update IG apa ya? Aku belum update IG. Punya teman itu loh jadi riwa coba kalau aku punya teman ya aku tuh nggak punya teman loh masalahnya coba kalau aku punya teman ya teman-teman carikan aku teman sih pusing aku ya enggak Mas Wahyu itu aku nggak pernah kontak Mas Wahyu itu ketepaan ya, temennya Mbak Rosa temen deketnya Mbak Rosa ini Mas Agil juga nggak pernah ya ketepaan ya Mas Agil ya kan karena mereka kenal aku Mas Agil kan kesini terus dia ngobrol sama aku ya dia tahu lah aku ada sosmedku juga dia kan tahu nama aku Rizat
Tanah Regana itu ada kan di expander kan nama S nama aku STNK-nya, jadi aja tahu nama lengkapku atau sosmedku, ya nggak masalah gitu, pokoknya aku mau ngurus kriminal. Oh iya, JSK STK, HTI, WGAS, itu kan itu dari Andri itu Harun. Dia gak tahu Mas Soni, dia tuh gak akan kemana. Ada yang neror aku, aku nih ceweknya Mas Soni, hah? Aku laporin polisi, bang. Awas kan ya, sudah aku tahu. Ada yang itu, ada yang neror gitu kan. Aku gak tahu siapa. Gitu. Ya gak tahu. Kata Mas Soni, aku gak kenal itu. Ya gitu. Buktinya apa? Apa penakut nggak mau nunjukin? Gak tau kenapa Mas Soni kayak gitu. Halo paling Marina aku. Marina apa sih wajahnya kayak? Ih wajahnya serem, astagfirullahaladzim, wajahnya mengerikan. Ya gitu intinya mau urus ayah JSK-STK, mau ke Koroi sih. Enggak lah, aku itu anaknya apa ya, aku tuh cuek, tomboy gitu, gak ngurusan gitu. Aku tanya, ya hidup ya kayak gini, hidup itu kesepian, gak punya teman, sendiri terus gitu. Sepatuku juga hilang, gak tau kemana sepatuku. Direktorat juga punya kuota, kata Helmina. Mbak Betty sih bisa pesan direktorat, tapi aku gak tau prosedurnya. Kita bisa pesan apa enggak, saya kan cuma kuota. Kita cuma kuota gak bisa. Iya, aku WA Helmina sama Dede. Gitu. Ya udah. Pokoknya ngurus kriminal. Tuh Mas Soni ini ya gitu ya, pokoknya ngandelnya aja ngurus kriminal. Ya udah gak akan kemana ya, aku tahu ada yang saya kirim sama aku. Udah ya, udah aku matiin dulu ya, aku upload. Pusing aku tuh gak punya temen, kesepian. Pokoknya aku tanya kalian, aku punya temen kalian, kalau aku gak punya temen. Aduh, aku siapa Mama Rempong, Budi, Bu Indra, murid-muridku semua. Apa El sudah minta ke Wadek 1, ke Purwanto sama Bu Enda. Tinggal aku ikut lagi, sudah kelas akan sudah. Terus gue sepatuku hilang. Ya gitu ya, dah. Aku upload ya. Nah, doanya untuk Mas Kemina, Mas Soni juga. Gitu, dah. Gak tahu aku. Jadi gak akan kemana. Tapi aku tahu Mas Soni sayang sama aku. Udah itu aja. Udah ya, dah.